Pemirsa, malam takbiran tak lengkap dengan tidak adanya takbiran keliling. Telah agenda setiap tahun, Pemkab Jambi gelar perlombaan kendaraan hias takbiran keliling Idul Fitri untuk seluruh kecamatan. Dan kali ini, Kecamatan Pasar meraih juara satu. Kecamatan Pasar Kota Jambi merupakan salah satu pemenang juara satu Lomba Kendaraan Hias Takbiran Keliling Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jambi. Sebelumnya, kegiatan tersebut dilaksanakan di area Tugu Keris yang dibuka langsung oleh Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih pada Selasa malam 9 April 2024. Pengumuman pemenang tersebut dilaksanakan pada saat sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di lapangan kantor Wali Kota Jambi, yang diumumkan bahwa juara 1 diperoleh oleh Kecamatan Pasar, juara 2 Kecamatan Telanai, dan juara 3 diraih oleh Kecamatan Danau Teluk. Tampak kendaraan hias dari Kecamatan Pasar memiliki ornamen-ornamen yang unik dengan mengambil tema masjid berwarna hijau dan bercorak kuning, membuat kendaraan tersebut indah di mata dan elegan dan pantas untuk mendapatkan juara satu. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.